Salam PKPB. Okey, untuk video kali ni kita nak unboxing satu barang untuk Cik Abantis. Okey. Kita tengok barang ni. Tada. Suspension daripada RCB. Okey, jom kita unboxing. Apa yang ada dekat dalam suspension RCB ni? Wow. Warna kuning daripada RCB. Nice. Lepas tu ada waranti ni, stiker ni, dan ini. Okey, jom kita pasang dekat Cik Abantis. Okey, yang ni standard. Kita mengamkan dengan yang kuning. Wow, cantik kan? Okey, jadi kita terpaksa akan kena buka cover ni. Ada beberapa skru lah yang kena buka. Okey, mari kita lakukan. Okey, yang seterusnya kita akan buka cover set sebelah kiri. Jom kita buka. Okey guys, sorry bateri GoPro habis. Jadi kita gunakan phone. Okey, sekarang ni untuk kita nak buka absorber ni, kita perlu buka skru kat dalam ni. Sebelah dalam dengan skru kat luar ni. Jadi untuk nak buka yang ni, kita kena turunkan dia punya ekor ni dululah. Untuk okay, buka reflector ni kita perlu congkil je. Lepas tu kita akan bukalah dua skru ni dengan guna span skru. Biji ni kita dah dapat buang. Itu dapat memudahkan sikit lah kita nak buat kerja nanti, nak buka skru atas ni. Sini spana 14, bawah ni spana 12. A few moments later. Kita dah dapat buka. Yang ni yang original. Yang ni kita akan tukar ke RCB. Okey, kita akan sambung pasang. 2 hours later. Tada. Okey, inilah hasil selepas kita pasang ni. Ada sedikit modifikasi. Kita terpaksa korek ni lubang, buat lubang sikit secara manual tadi. Sampai ke malam ni. Okey. Lepas tu kita tampal stiker RCB. Okey. Itulah sedikit sebanyak tutorial cara-cara untuk membuka apa Monoshock Avantis. Okey.
Terima kasih. Bye. We'll be right back.